Dan tadi kan gue nanya, lu kesini sama siapa? Ame... Kenapa lo bingungan gitu? Ame... Tadi diantarin pakai taksi di gue. Ya ampun, sama siapa di sini? Di sini ame... Henry ya? Ngapain tuh muka, Bono? Ame... Henry! Lagi makan-makan tuh di sepuluhnya. Aku jalan, dia ada di otak tuh, tau kan? Sebaiknya lo temuin mereka deh. Gue gak apa-apa kok. Sumpah, Hen. Gue gak apa-apa. Sumpah deh. Bener. Lo gak apa-apa. Lo yakin? Sehangat cinta yang ku pandang kan tersimpan erat di hati. Hasrat yang ingin bersama. Pasti kerjanya si Henry kan? Iya kan? Gue gak apa-apa kok, Tir. Apanya gak apa-apa? Yaudah, sekarang kita jalan aja. Ayo, Mir. Mami mau menghukum Andy. Kak Andy, kan ada baiknya. Kalau Mami itu menyita PS-nya Kak Andy. Soalnya Kak Andy itu kan bisa ngisi waktu untuk belajar. Waktunya kan udah ada. Jadi wajar dong anak kecil harus bermain juga. Tapi ya enggak? Kan bisa belajar sambil bermain. Enggak, pokoknya Mami sudah menginjak-injak hak asasi anak kecil. Jadi, Henny melanggar larangannya Mami. Mendingan, Henny mau diskusi sama Om Sil aja. Assalamualaikum. Om Merpati. Ya, Sa. Dokter aja harus tampar-tampar. Kalau nggak diterima sama Mami, ngapain kesini terus? Ya, saya. Maafin Candy ya, soalnya Candy itu lagi dihukum sama Mami. Gak apa-apa, saya. Tadi kan dokter Papi kemari, tapi kalian belum pada pulang karena sekolah. Dokter Papi juga tahu kalau Mami kalian sering pulang malam. Makanya dokter Papi kemari mau nemenin kalian. Bete, mendingan Candy diskusi sama Om Sela aja. Cari ide, ngapain, kek? Bersama ini.
ceritain soal Nelson. Nelson? Nelson itu siapa? Nelson itu temennya yang bandel itu loh. Terus. Nelson itu ya anaknya jahil. Terus suka jahilin Nisa sama Kani lagi. Terus ya kan pas datang ke sekolah sampai bawa mamanya, terus sampai dibilang Kandi kalau Nelson itu bobo pengawal. Gitu ya Nelson ya. Dokter Papi juga punya dongeng cerita. Apa? Ceritanya begini. Cinta tak pernah mati, biar seribu kali kutikam. Tetapi mengapa cinta selalu membekas luka? Tak perlu kita memaksa. Mungkinkah esok datang jua, meninggalkan kenangan pahit masa lalu? Penantian tak berujung terasa, hanya kau yang ada di dalam kalbu. Andainya aku bisa menjanjikan cinta yang abadi selama-lamanya. Padahal saya udah pilih-pilih pengacara loh. Sepertinya Andre yang mendekati Lena supaya bisa menjegal kamu. Orang sejahat Andre selalu aja menang. Dan orang seperti kita... Wi, batuk kamu parah, Wi. Harus diobatin loh. Enggak, palingan cuma perubahan cuaca aja. Enggak apa-apa kok. Ayo. Lebih baik kamu nganterin saya sampai di sini aja deh. Enggak, biar aku yang nganter ya. Nggak usah, biar saya pulang sendiri. Saya biasa kok. Itu muka kamu pucat. Panas lah kepala kamu. Biar aku yang nyetir, kamu kan bisa istirahat dalam mobil. Om Sly. Masa pakai enak-enak pantai, tapi lagak dikit tentara. Om gak pantas deh, apa kata dunia nanti? Om yang sering idola anak kecil, kok sekarang jadi on? Sorry om, ini cuma bercanda ya, maafin Hendy ya. Mas Handi, ada perlu apa? Saya lagi tugas. Waduh, kok manggilnya Mas Hendy sih? Ini Hendy Tomat. Cincaila, adiknya Cincaila Capcai, atau Puyong Hai. Hasil juga nih, gimana caranya? Bener ya? Lihatnya, nyuruhnya kalah sama Hendy. Suarimin mencari temannya Sung Gokong si Kera Sakti yang kena kutuk jadi pil bengong. Kok gak sukses juga sih ide Hendy? Jadi benar nih, Om tega sama Hendy. Ya udah, berarti Hendy kehilangan Om yang paling disayangin.
Padahal tomat ini mau ngasih buat Om Slay. Tapi berhubung Om jadi tentara, mendingan buatin dia aja deh. Dadah Om Slay. Saya minta sama kamu jangan pernah panggil Henny dengan kata-kata tomat. Dan yang kedua, kamu tuh ngaca, kamu siapa? Saya gaji kamu sebagai bodyguard dan supir. Jangan belaka-belaka kamu jadi papinya Henny, ngerti? Udah bagus, saya mau gaji kamu. Bo, kenapa nasib Slay begini, Bo? Kayak bisa hancur begini, Bo. Bukannya Om Slay gak sayang sama tomat. Bo, gimana nasib Slay, Bo? Sayang, gimana sekarang kalau Yesa bobo? Gak ah, Yesa mau nungguin Mami aja. Yesa, kain dia aja udah bobo, masa Yesa belum? Enggak, dokter papi. Yesa mau nungguin Mami aja deh di sini. Mendingan gimana kalau ceritanya dilanjutin? Terus kita nungguin Mami di sini. Gimana kalau ceritanya dilanjutinnya besok aja? Ya, gitu. Dokter papi. Sambil di bangku deh. Sampai di mana ceritanya ya? Kucing liar itu mau menerkam anak itik. Kucing liar itu mau menerkam anak itik. Lalu tiba-tiba datang ayam jago. Terus ayam jagonya bilang, "Hai kucing liar, kamu tidak boleh menerkam anak itik. Kalau kamu ingin menerkam juga, kamu akan berhadapan dengan saya." Lalu kucing liarnya itu takut dan dia pergi. Dan si anak itik itu senang sekali. Dia langsung... Bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Kesepakatan apa? Saya akan membujuk Yesa supaya dia mau menerima kamu sebagai ayahnya. Lalu apa imbalannya? Saya berjanji, begitu saya menikahi Dewi, saya akan melakukan janji saya sama kamu. Saya akan bilang sama Yesa supaya dia mau menerima kamu sebagai ayahnya. Baik, Bu.
cobain aja, Bu. Gak ada lagi. Nanti pulang kamu dianterin sama Sle aja ya. Enggak usah, Wi. Enggak usah pikirin aku, Wi. Yang penting sekarang kamu istirahat. Enggak apa-apa kok. Enggak usah. Ya. Assalamualaikum, Wi. Waalaikumsalam. J. Kamu bawa Aisyah ke atas. Banyak nyamuk di situ ya. Makasih, Har. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam. Har. Ya. Har, maaf, Dok. Jangan salah paham. Saya tadi cuma cuma sekedar nganter Dewi karena Dewi sakit. Saya nggak apa-apa, Har. Saya justru manggil kamu. Hanya ingin. Maksud dokter? Saya ingin supaya kamu menggendong anak ini untuk bawa ke kamarnya. Kamu kan ayahnya. Saya rasa sebagai seorang ayah, ingin supaya menggendong anaknya untuk bawa ke kamarnya di saat dia sedang tidur. Papa ingin kamu jadi anak yang pintar. Supaya kamu mengerti kalau papamu ini sangat membutuhkan kamu. Dan maafkanlah semua kesalahan papamu di masa lalu, Nak. Gimana? Kok diem aja sih? Jangan diem aja dong. Dokter Papi kok diem aja sih? Dokter Papi,
Jangan cuma aja dong. Dokter Papi, ayo dong cerita lagi. Dokter Papi, gimana dong? Dokter Papi, Dokter Papi cerita dong. Sayang, akhirnya anak itiknya itu tidak jadi dimakan sama kucing liar. Ya, karena sudah ditolong oleh ayam jago. Ya. Terus anak itik itu hidupnya bahagia dan berteman bersahabat dengan ayam jago itu. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.